dulu deh pak, saya bingung. Iya, enggak. Deg-degan sih kan. Mulut rasanya. Apa pak? Ketemu katanya itu. Sajikan. Menggabungkan dengan teman-teman menggabungkan antara kronologi dan modern. Dalam simpulan bahwasannya pada tahap ini, kronologi yang pertama menambah memanipulasi bentuk dengan agar terlihat musim tersebut terlihat seperti satu masa bangunan. Sedangkan pada musim sajikan ini, sehingga sekarang yang menang. Hambatan dalam presentasi tadi. Iya. Ya, bahagia lah udah bisa mempresentasikan hasil tugas saya yang udah dibuat selama beberapa bulan ini. Yaitu konsultasi jauh sebagai bentuk dapat memanfaatkan kapasitas yang mulai jadi kata dokter yang tadi digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan sebenarnya dalam kasus-kasus gagal di Hongkong, yaitu juga dikelakukan di sisi center. Oke, okay. Dan saya mau tanya yang nomor 3. Daripada untuk dalam karena itu bisa membuat jalan, dapat jalan itu. Jadi ini masuk ke satu ya, yang terkait dengan alhamdulillah pada hari ini saya telah menyelesaikan sidang seminar tugas akhir. Dan pada kesempatan kali ini penataan dari sidang cukup baik, acaranya cukup baik, terus juga untuk orang-orang diundang datang untuk menghadiri dan menonton acara sidang. Jadi peserta sidang bisa ditonton oleh orang banyak, jadi bisa dijadikan pelajaran untuk orang-orang yang menonton acara sidang tersebut. Ihsan Hafiz, Lutfi Ibrahim, dan Taslim Sakti. Kemudian yang terakhir, di sini saya lihat ada bagian saran. Kita sedang menjelaskan cara bangunan yang relatif besar. Tujuan. Lalu yang ketiga ada pembahasan mengenai analisis pengelolaan air. Prinsipnya adalah kualitas air dan upaya penghematan air bersih. Iya, jadi sebaiknya sebelum dikumpulkan ya, untuk disediakan. Dan sekarang ini pas awal sebelum maju sidang tuh untuk kayak
ngomong aja sama orang susah, terus untuk ketawa sama orang susah, dan setelah itu jadi pas sudah maju tuh jadi perasaannya semuanya hilang, jadi bisa ketawa lagi, bisa ngomong lagi sama orang-orang. Ya lega banget gitu, kayak bebannya tuh hilang gitu. Seperti Kopiah, dia merupakan ciri khas dan kebudayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Memakan Kopiah merupakan sebuah apresiasi simbol dalam bentuk kebudayaan dan juga bangsa kebangsaan dan kebangsaan pada negara Indonesia. Jalan kaki berbeda-beda. Ada yang memiliki kepentingan untuk bekerja, ada yang memiliki kepentingan untuk melakukan rekreasi, dan ada yang memiliki kepentingan untuk melakukan hal-hal lainnya. Sedangkan bagian kenyamanan, kenyamanan ini dibagi menjadi tiga, yaitu kelancaran, jarak, dan lebar dari jalur PSKM tersebut. Kayak dari beberapa hari chatting begitu untuk melakukan, karena kan baru pertama kali kan melakukan presentasi kayak gini. Tapi alhamdulillah setelah saya melakukan presentasi, saya sangat bersyukur banget. Desain atau yang sekarang sudah dijadikan studi kasus, itu dari mulai berapa? SD, SMP, SMA, atau SMA saja, atau SMP saja, atau SD saja? Kalau yang tempat saya SMP, dilanjutkan dengan dari kelompok ini tergolong tinggi, dan alam sirkulasi pengunjung yang juga diperjelas sama seperti bangunan dan perumahan pada Taman Aquarium Air Tawar, juga ditemukan kriteria ini berada pada satu kawasan rekreasi. Dan pada kelompok dari skema warna lobus, yaitu ada warna biru, hijau, kuning, dan juga kan warna komplementer itu cocok untuk anak dengan anak-anak. Kemudian dapat mengkajinya. Kemudian manfaat, masuk ke manfaat, instansi. Menambah informasi dan wawasan seputar konsep teori dan jenis tentang elemen, 5 elemen cipta kota. Rasanya ikut Kosta ini deg-degan sih, karena aku kan penyaji materi. Tapi Kosta ini bagus banget kok, apalagi buat adik-adik yang jadi audiens. Karena itu penting banget buat kedepannya kira-kira mau ngambil judul apa. Dan ini kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi Kosta ini keren banget. Kemudian data selera seperti ini juga menggunakan dak dan salah satu gedungnya vegetasi. Itu saya melihat pada bentuk atapnya, bentuk bangunan itu sendiri, dan bentuk elemen tampak bangunannya. Alhamdulillah, lega banget. Alhamdulillah dibilang baik. Alhamdulillah semuanya, alhamdulillah. Ya, untuk kedepannya semoga sidangnya jauh lebih ramai yang nonton, terus lebih siap persiapannya. Hasil penelitian seminar tugas saya yang berjudul yang menjawab masalah-masalah ini. Dan maka saya berpendapat perlu ada. Ini ternyata mereka menganggap ilmu pengetahuan dan kristal merupakan mempunyai suatu kesamaan, yaitu sama-sama berharga. Kemudian fasadnya juga mengambil dari kata ilmu. Yang diatur sedemikian rupa supaya terasa nyaman dan aman.
kemenangan. Untuk semuanya ya, minim karena minimnya tapi. Alhamdulillah, rasanya udah lega setelah presentasi tadi. Lebih ke sikapi dengan positif saja apa yang jadi masukan dari penguji tadi. Terus setelah seminar, setelah presentasi, alhamdulillah rasanya udah lega, udah semuanya tinggal revisi lagi. Oke, best presenter di hari pertama adalah selanjutnya. Yang ketiga adalah yang biasa dibimbing oleh Bapak Wakil Ahli. Siapa?